Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita masak soto Padang ya. Ya, itu bumbunya Bu Nati ya. Ya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan kemiri ya, Ya. teman-teman. Kasih air sedikit. Nanti teman-teman bumbunya ya. Kasih garam. Nah, kita masukkan garam ya. Sedikit kali titik airnya tambah lagi. Dia ada lengkuas nanti. Macet. Banyak aja air tak apa kan tuh soto. Ah. Soto tak masalah. Perlu banyak air. Ya Bu Nati. Ya, ya. Banyak airnya. Dia ada kemiri, ada laos, jadi minyak air banyak, kalau tidak macet. Bukan jalan aja macet, Ibu Nati. Iya. Blender juga bisa macet. Bentar ya. Dari kasih air tuh. Kasih. Kurang airnya? Kurang airnya. Mau. Keluar ibu. Hah? Keluar airnya. Keluar? Keluar dia tak bisa lagi. Bisa, tak mana karetnya nih? Karet apa ya? Kita pakai karet dong. Nah, nanti. Aduh karetnya. Mau oh, hilang lah. Pakai karet yang sana aja lah. Mana karet? Biasa tahu aku ada karet tak? Kalau ibu? Tak tahu aku dah, tak ingat. Di mana pakai karet? Tak ada karet tadi. Lupa dia. Ini karet lah. Di mana suai itu? Hah? Tak cocok tu dah. Itulah. Tak cocok. Tak cocok lah. Mereknya beda. Coba lah. Coba tes. Cuci lah. Cuci. Ini blender merek apa? Saya tahu aku tu karet loh. Mana karet ni? Untuk Miyako. Tengok untuk di satu. Tapi tak pas kan? Pindah-pindah terusnya. Tak bisa. Mana karet? Ijen dah tak berduit, tak mau bekerja. Ijen kasih kak, tengah pula ijen pula. Bu. Ijin merengek sama mak sekarang. Oh, suruh kasih. Apa namanya? Oh. Ya, Bu. Cocok? Tidak. Tidak. Kurang besar. Yes.
memblender bumbu untuk marinasi ayam ya, Bu Nati. Iya. Ada apa, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan laos ya, teman-teman. Langsung blender. Sama sikit lagi kan, Nati? Kurang. Masih garam, banyak garam ya. Nah, masuk. Kurang lagi. Garam. Nanti dulu. Jahe, ayam ya untuk soto ya teman-teman. Masuknya Royco ya, satu cukup orang, satu bungkus yang baru jadi kemarin kan. Nah, dua bungkus ya teman-teman, cukup satu ya, ayamnya banyak. Langsung masukkan tepung jagung, tepung jagungnya 5 sendok ya. Masuk. 2. Yang penuh kali. 3. 4. Satu lagi. Dah. Tunggu aduk ya. Dah ini aja. Dah itu aja. Supaya bumbunya menyerap Bu Nati ke dagingnya, maka kita kasih tepung ya. Ya. Iya. Nah, teman-teman. Nah, kita masukkan ke freezer ya Bu Nati. Iya. Iya. Taruh aja situ. Nah, ya masuk freezer ya. Anda tutup. Teman, kita masukkan bumbu yang di blender tadi Bu Nati. Ya. Bumbu soto ya. Bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas dan kemiri ya. Kita tumis dulu ya. Biar harum. Dan ketumbar tadi ya Bu Nati. Tumbar dulu. Tumbar. Apa ya? Masukkan daun-daunnya ya. Ada daun salam dan jeruk dan daun dan salam dan jeruk dan serai teman-teman. Itu timbar ya. Timbar. Nanti goncang pakai air. Oke. Nanti goncang pakai air aja masuk daunnya. Biar sampai harum ya, baru kita masukkan ke dalam rebusan sop, rebusan soto ya. Nah, kita masukkan ayamnya teman-teman. Nah, ayam untuk soto ya Bu Nati. Nah, masukkan ke kuahnya ya. Op. Nah, kita ceker lehernya ya. Nah, yang daging-dagingnya kita goreng ya, masuk soto juga ya, cuma digoreng. Oke teman-teman. Nah, ini ya bumbunya ya udah. Nah, udah mau harum tuh Bu Nati bumbunya. Ada harum, langsung masukkan ke dalam kuah soto. Aduh. Kacau dulu. Nah, teman-teman.
Nah, kita masukkan ya semua bumbu tadi ya, bumbu tumis tadi ya. Banyak bumbu teman-teman, karena fotonya banyak teman-teman. Ayamnya 4 ekor ya Bu Nati. Iya. Ayamnya aja 7 kilo. Ini cepat pang, apa nih kali masak lagi Bu? Aku panggil sebelah nih. Ya masak panggil. Kita tunggu ya mendidih. Sekarang untuk panggil dibeli apa? Di apa buat? Kan daun, daunnya, daun bawang, sama itu dan seledri ya nanti. Masukkan semua. Lalu kita masukkan bumbu. Kita masukkan sasa ya. Sasa. Garam ya teman-teman. Garam. Dan lada aku ya. Lada aku 2 bungkus ya. Bisa digabung nanti sama itu untuk basi. Untuk yo panas aja nanti salam. Enggak, nanti basi. Untuk besok. Untuk besok yang apa tuh untuk malam nih. Lada teman-teman perlu diaduk ya. Nah, ini udah masak ya. Nah, bentar lagi masak. Bentar lagi kita matikan apinya. Apa, baik? Kita masak ya, teman-teman. Itu ya, teman-teman. Apanya? Cabai merah, bawang putih, dan tomat ya. Untuk bumbu sotonya teman-teman ya, untuk besok pagi ya. Kurang kayaknya cabai rawit, tambah sedikit lagi Cik. Cabai rawitnya, nah, masuk aja semua. Untuk cabai goreng sotonya teman-teman, kita buat soto Padang ya. Soto Padang cabainya cabai merah ya teman-teman, cuman dicampur rawit sedikit supaya pedas. Kuping apa tuh kesini kan Tia, nanti suko gitu payah kadang menyendok. Deh teman-teman, kita tumis ya cabe goreng. Ya pakai apa nanti ya, Royco apa, beli Royco nanti lah, lupa tadi. Biar ibu meracik tuh, ibu sampai nanti matanya itu aja nanti. Dia takut tuh bilang Suprima ke rumah. Potong. Potong dua lagi, gitu Ti. Dia supaya cepat masak nanti digoreng. Hmm.
sambil menunggu cabenya masak, kita memotong daun sop ya untuk membuat perkedel ya teman-teman. Daun sop atau daun seledri, bawang putih ya untuk lagi lah apa banyak 2 kilo lagi-lagi kentang 2 kilo. Nah, kita menggiling bumbu untuk perkedel ya teman-teman, bawang putih sama garam ya. Ini sudah masak teman-teman. Nah, ada berminyak ya. Ini sambal untuk soto ya teman-teman, sambal goreng yang untuk soto Padang. Masak teman-teman. Menggoreng kentang ya teman-teman. Kentang untuk perkedel ya. Perkedel goreng. Jadi ya, kita lagi masak teman-teman. Ya teman-teman, kita lagi masak tuh, kita tunggu ya. Ini teman-teman, kita hancurkan teman-teman. Kentang yang siap kita goreng ya. Lalu kita masukkan dan seledri ya teman-teman. Lalu kita masukkan bawang goreng ya, bawang goreng dan bawang putih teman-teman. Nah, ini ya, bawang putih yang sudah kita giling tadi ya. Lalu kita masukkan Riko ya. Kita puasa ya teman-teman, tak bisa merasanya ya. Semangkus Riko ya. Ya teman-teman, tinggal dicetak ya. Tinggal dicetak nanti ya. Teman, kita menggoreng ayam ya untuk soto ya. Jadi masak ya teman-teman. Kosetnya sudah masak. Tinggal menunggu ayamnya, langsung kita hidangkan ya. Bu Juli. Ya. Kita makan bersama-sama ya. Hari ini orang tua dan adik-adik ngumpul ya di rumah Intan Group Dumai. Ini bentar lagi masak ya. Angkat nanti ya. Udah masak ayamnya teman-teman. Mau diangkat lagi ya.
Saya serok enggak gitu aja. Serok kayak kering kali nanti keras enggak. Oh enggak, ini pakai tepung nih lembut nih. Pakai tepung. Manuk ya. Itu manuk, manuk eh. Ayam lah. Teman teman saya. Saya tenang kayak lah. Kita tepung dulu, tepung maizena. Jadi lembut, ya itu rasa kelembut kan? Itu dalam freezer dulu. Nah, ada orang kah? Ya, teman-teman udah masak ya. Nanti. Nah, ini teman-teman udah masak ya. Kita angkat ini cantik ya, kayak orang gorengnya ya. Nah, ini yang gorengnya hari ini kita sama Bu Juli ya. Bu Nati hari ini libur, dia nggak datang. Hari ini kita sama Bu Juli. Nah, dengan saya teman-teman. Goreng pergedel ya. Udah kuning nanti baru balik kan, tak bisa. Dia kan hanya dibalut dengan telurnya. Kebalikkan nanti langsung bercepai dan. Supaya cantik dua kali goreng ini. Udah angkat tuh kan, atau dinginkan, nah baru goreng lagi. Cantik, cantik dia jadi. Bulat, cantik, tegap deh. Ini telurnya lah pengikat ya, ini. Belum tunggu tuh. Ditunggu kuning dulu baru balik kan. Nah, teman-teman. Nah, dah kuning baru dibalikkan ya. Kalau tidak dia berserak ya. Berserak nanti. Tuh dia kepenikat ini kan hanya telur. Ya teman-teman, nah ini udah masak baru kita angkat ya. Nah udah masak ya teman-teman, nah diangkat ya. Apa kan minyak ini gitu, gitu kan minyak. Belajar bikin apa ya biar tahu. Kan ada anak gadis rumah, saya buat. Ya Bu Juli. Belajar bikin pergedel cantik teman-teman. Nah, warnanya kuning keemasan. Golden. Nah, tengok anak gadis. Tengok, mama belajar buat bergedel. Nah, ada masak teman-teman.